Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Zulfan Azmi MT, beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Kampar. Alhamdulillah, terima kasih Bapak bisa berkesempatan hadir pada acara penyantunan yatim pada tahun ini di Desa Pulau Jambu. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pulau Jambu beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota. Yang kami hormati Ketua LPM bersama anggota. Dan yang kami muliakan alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat Desa Pulau Jambu yang berkesempatan hadir pada siang yang berbahagia ini. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa kesempatan dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita setiap tahun, yaitu menyantuni anak yatim Desa Pulau Jambu. Selanjutnya, selawat berkembangkan salam kita ucapkan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat, para tamu undangan yang kami muliakan, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal ke hadapan kita bersama pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mana perjalanan pengurus yang telah dikukuhkan pada awal Ramadan kemarin, kami berusaha semaksimal mungkin dalam mengumpulkan dana dari para dermawan untuk penyantunan anak yatim dan piatu Desa Pulau Jambu. Adapun sumber dana yang telah kami kumpulkan yaitu dari kotak infak yang berada di masjid, di 3 masjid di Desa Pulau Jambu. Selanjutnya, kami bekerjasama dengan pemerintahan Desa Pulau Jambu, yaitu dalam lingkungan Desa Pulau Jambu, dengan memperdayakan, dengan bekerjasama dengan kepala dusun RT RW di wilayahnya masing-masing untuk wilayah Pulau Jambu. Dan pengurus juga mengunjungi para dermawan kita yang berada di desa tetangga Pulau Jambu dan di kabupaten dan kota provinsi, sampai kami sampai ke Kecamatan Kampar Kiri Hilir, dan para dermawan kita juga yang berada di Jambi, di Tanjung Pinang dan Pelalawan. Alhamdulillah, mereka semua merespon dengan baik dan melayani pengurus yang berkunjung ke rumah mereka. Kami atas nama seluruh masyarakat Pulau Jambu dan pribadi dan seluruh pengurus mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasinya dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyantunan anak yatim dan piatu Desa Pulau Jambu sampai pada hari H ini. Dan kami juga dapat menyampaikan kepada kita semua, pada tahun ini kami diberi kemudahan oleh Bapak Kepala Desa Pulau Jambu Taufik Hidayat
dalam transportasi menuju para dermawan kita yang berada di kabupaten, di kota, provinsi dan di kapal kiri untuk mempergunakan kendaraannya. Sehingga kami tahu Niko, kami tidak susah-susah mencari kendaraan untuk transportasi para pengurus menjumpai para dermawan. Kami ucapkan ribuan terima kasih dan seluruh yang telah ikut berpartisipasi dalam serangkaian acara ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan